Pulanglah Angah ziarah kubur emak dan ayah. Itu rayuan Azha Ahmad kepada adiknya yang menghilangkan diri kerana berselisih faham dengan keluarga. Ikuti laporan Awani Kasih. Lupakan kisah yang lalu. Keluarga amat mengharapkan Junaida Ahmad agar kembali ke pangkuan mereka. Lebih 14 tahun, anak kedua dari 8 beradik ini menghilangkan diri. Junaidah atau nama panggilannya Angah mempunyai dua anak. Dia mengalami gangguan emosi akibat kematian suami. Akibat kemurungannya, dia keluar meninggalkan rumah pada tahun 2000 dan sejak itu kedua-dua anaknya dijaga makciknya. Apa punca dia? Tak tahu lah, kita masa tu adik-beradik mungkin selesai faham. Mungkinlah ada sebab-sebab yang tertentu. Siapa tak dapat nak cerita kan lah. Sebab apa, masa tu saya juga dah sabar. Saya sebenarnya saya pangkat staf pelajar, tugas kat Sabah. Jadi saya dapat dengar suara dia yang terakhir pada tahun 2000. Harapan Azhar mahu menyampaikan pesanan emak dan ayahnya yang meninggal dunia 9 tahun lalu. Dia kata, long adik-adik, anak-anak yang lain, dia kata, masa dia boleh bercakap lagi, dia kata kan kalau boleh, dia nak jumpa Angah. Kalau tak jumpa Angah, baliklah, dia kata kan, ke rumah ni, untuk rumah dia terbuka, Abah ampunkan dia, dia hidup rambut, hidup kaki di dunia dan di akhirat. Tidak pernah berputus asa, Azhar akan terus mencari adiknya, sama ada Junaida masih hidup atau tidak. Keluarga mahu Junaida tahu bahawa pintu sentiasa terbuka menyambut kepulangannya. Bagi anda yang mempunyai maklumat mengenai Junaida, sila hubungi di maklumat yang tertera.